Ini adalah Nescafe Local Edition, edisi lokal eh. Tapi Nescafe yang edisi lokal perasa ini adalah yang paling susah aku nak jumpa. Okey, nak tahu fikir apa? Jom kita tengok video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat petang, selamat tengah hari, selamat malam. Ini aku ada sebuah tin eh. Edisi lokal Nescafe. Ini adalah bagi perasa Gula Melaka. Gula Melaka ni adalah salah satu Nescafe yang susah nak jumpa eh, dekat kawasan aku ni, kawasan tempat tinggal aku. Kalau biasa yang kita jumpa adalah Bandung. Bandung tu biasa tapi aku tak belilah, kurang minat eh. Jadi antara yang lain adalah Pandan. Pandan ni pun senang jumpa. Pandan ni sedap. Kita ada macam ada bau-bau pandan. So yang paling susah nak jumpa adalah Gula Melaka ni. Ni antara dua ni adalah yang aku minat lah, dua ni. Aku pun kalau tak, aku tak tahu wujudnya Gula Melaka ni. Ada member kita eh, dia tanya kalau jumpa Gula Melaka, bagi tahu Gula Melaka ada ke. Dia tunjuk gambar yang ada eh. So aku berniat mencarinya dan belikanlah untuk dia sebab dia minta request eh. So aku jumpa dah Gula Melaka. Memang susah nak dapat eh. Kalau kita tengok varian untuk Nescafe ni, Gula Melaka ni, yeah, dia ada nombor bawah ni lah. Aku tak sure nombor ni apa. Ni 05 kat bawah, bawah Nescafe ni. Dia ada macam timbul ni. Aku tak tahu ni apa eh. Macam ni 05 nampak kat sini. Nampak 05. Nampak tak? Aku tak tahu eh nombor untuk apa eh. Mungkin ada version-version dia. Okay, ni kalau tengok expired, yang pandan Julai 22, yang Gula Melaka Jun 22 eh. So boleh simpan lagi sebab benda ni limited, saya dapat. Aku pun dah tak banyak itu ada kat, dekat tempat yang aku beli tu ada berapa je aku beli semua, untuk sebab aku nak capai ke tempat tu jauh eh. Jadi aku beli semua dan simpan eh. Yang pandan ni biasa dapat, pandan ni memang selalu aku dapat lah. Aku minat juga pandan ni, macam kalau minum segar sikit. Yang Gula Melaka ni pun sedap. Kau rasa macam Nescafe cendol eh. Cendol kan ada Gula Melaka eh. Rasa dia macam tu lah. Jadi ini adalah luaran dia. So tak banyak. Dia pun tak banyak. Itu dalam tu ada 5 tin dia masa tu. So aku tapau semua. Pandan ni antara favorite aku lah. Sedap. So siapa peminat Nescafe boleh cuba minuman kopi susu berperisa. Gula Melaka dan berperisa pandan. Ni antara dua yang aku minat. Jadi itu saja untuk review tentang review eh. Cerita sedikit, cerita tentang aku mendapatkan Nescafe ni. Agak sukar juga. Kalau tak aku memang tak tahu wujudnya Nescafe ni. Sebab aku kalau pergi beli pun aku tengok apa yang ada je dekat dalam peti sejuk tu. Aku nampak, biasa aku nampak yang Bandung dah. Bandung dengan pandan ni. Ni yang selalu aku nampak lah. Jadi ini adalah antara dua yang aku minat. Nescafe apa kalau orang tanya aku minat, yang sekarang ni edisi lokal adalah Gula Melaka dan pandan. Kalau normal punya Nescafe yang aku minat adalah latte eh. Okey, jadi sekian untuk video kali ni. Terima kasih kerana sudi menonton. Tak ada apa-apa yang menarik tentang kali ni, cuma tunjuklah edisi lokal punya Nescafe ni memang terbaik, memang sedap gila. Rasa Nescafe masih ada, cuma bau dia, bau pandan dan bau Gula Melaka, dan sedikit-sedikit rasa pandan dan sedikit rasa Gula Melaka. Masih rasa Nescafe tu masih ada. Terbaik. Terbaik yang mencadangkan varian perisa untuk Nescafe ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencari Nescafe Gula Melaka. Good luck.